Pendiri pertama FIFA adalah Robert Guérin. Guérin adalah seorang jurnalis olahraga Prancis yang juga menjadi presiden pertama Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Ia memainkan peran penting dalam pembentukan FIFA pada tahun 1904, ketika delegasi dari 7 negara berkumpul di Paris untuk mendirikan organisasi sepak bola internasional. Guérin dipilih sebagai presiden pertama FIFA dalam kongres tersebut. Sejak saat itu, FIFA telah berkembang menjadi badan pengatur sepak bola dunia yang sangat berpengaruh.